yang kami banggakan seluruh atlet sepak bola dari 48 klub yang akan bertanding di dalam turnamen Satarmise Cup yang berlangsung mulai hari ini yang kami banggakan juga para pelatih dan ofisial yang kami hormati para wasit hakim garis yang kami hormati Bapak Camat Satermese bersama seluruh jajaran forum pimpinan kecamatan Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek atau yang mewakili beserta seluruh jajaran TNI Polri yang bertugas di Satermese, Bapak Ketua Askap Mengerai, Bapak Wakil Ketua Askap Manggarai Bapak Kepala Cabang Bank NTT para pencinta sepak bola yang kami hormati. Kita bersyukur kepada Tuhan karena tahun ini kita mulai bisa berkumpul kembali dalam kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang setelah dua tahun 2020 dan 2021 kita betul-betul dibatasi oleh karena hadirnya COVID-19 yang menjadi pandemi di seluruh dunia, khususnya untuk kita di Indonesia. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan bahwa tahun ini kita memasuki masa yang lebih baik sehingga segala kegiatan-kegiatan di dalam ruangan maupun di luar di luar ruangan berangsur-angsur mulai kita bisa laksanakan pada tempat berikut terima kasih hormat setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana satar mesekap kedua yang melihat perbaikan kondisi dan dengan berani mulai Berinisiatif untuk menyelenggarakan kembali pertandingan atau turnamen seperti ini, tentu saya tidak bisa menyebut satu persatu. Tetapi untuk seluruh panitia, kami ucapkan terima kasih banyak. Kita mulai lagi turnamen sepak bola, dan dalam beberapa waktu mendatang akan ada begitu banyak turnamen di seluruh Manggarai, tidak hanya di bidang sepak bola, tapi juga olahraga-olahraga lainnya. Untuk menandai mulai kembalinya suasana yang normal dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bergembira karena sepak bola mulai bergeliat kembali di Manggarai dalam satu bulan terakhir, dan itu semua saya kira bagian dari keingin, keinginan masyarakat untuk bertumbuh bersama, keinginan masyarakat Manggarai sendiri. Untuk bangkit kembali, menata kehidupannya kembali, dan kemudian di dalam penataan kembali itu kita bisa bertumbuh bersama secara fisik maupun secara mental. Bapak ibu sekalian, pertandingan-pertandingan seperti ini akan memberikan, akan menanamkan semangat untuk. Senantiasa bersaing bagi kita semua. Persaingan bukan sesuatu yang buruk, tetapi persaingan adalah sesuatu yang baik untuk ditanamkan, bahkan sejak usia dini sampai kepada masa dewasa. Individu yang dibentuk melalui sebuah persaingan dipercaya akan menjadi individu yang dewasa yang akan dapat menerima perbedaan yang akan dapat menerima kekalahan sebagaimana juga bisa menerima kemenangan. Manusia Manggarai yang seperti inilah, manusia Indonesia yang seperti inilah yang kita impi-impikan untuk menghuni bumi Indonesia, bumi Manggarai ini dalam tahun-tahun mendatang. Perbedaan apapun itu adalah sesuatu hal yang biasa kekalahan dan kemenangan juga hal yang biasa saja. Kekalahan hari ini tidak berarti bahwa esok dan lusa akan kalah terus. Kalah hari ini untuk kemudian bangkit kembali dan menang pada turnamen besok, lusa dan tahun-tahun mendatang. Sebaliknya, kemenangan hari ini juga tidak akan memberikan atau membuat kita terlena tetapi membuat kita tetap siap siaga menghadapi pertandingan, menghadapi turnamen-turnamen yang akan datang. Laporan panitia tadi menyatakan, menginformasikan bahwa turnamen ini diikuti oleh 48 tim dari berbagai wilayah. Dari Satar Mese sendiri, dan dari luar Satar Mese, termasuk dari Manggarai Timur. Untuk kontingen Manggarai Timur kami ucapkan selamat datang, selamat bertanding. Semoga dalam pertandingan ini, pertandingan ini akan menunjukkan bahwa kita tetap bersaudara. Perbedaan pemekaran wilayah tidak membuat kita renggang, tidak membuat kita berbeda 100%. Tetapi dalam budaya, dalam olahraga kita tetap satu dalam semangat sportivitas. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, yang kami kasihi, sportivitas saya kira menjadi penting, menjadi ciri, diharapkan menjadi ciri bagi generasi muda mengerai mendatang. Sport semangat, sportivitas itulah yang akan memberikan kita kedewasaan, akan mempersiapkan kita dalam menghadapi persaingan dengan Daerah-daerah lain, baik di NTT maupun di Indonesia, ini saya sungguh berharap bahwa kehadiran askap Kabupaten Manggarai juga sekaligus untuk melihat bibit-bibit yang kiranya bisa dimintai bantuan atau memperkuat kesebelasan Persi Manggarai pada waktu-waktu mendatang. Kita tidak berharap tentu untuk mewakili Persib Manggarai. Kita ambil seluruhnya dari luar Kabupaten Manggarai. Bagi kami, menang dan kalah itu urusan berikut. Yang paling penting, yang mewakili Persi Manggarai pada waktu-waktu mendatang adalah anak-anak Manggarai. Ya. Kita tidak takut dan tidak malu dengan kekalahan. Karena apa? Karena kekalahan itu akan memberikan evaluasi bahwa ada banyak hal atau ada satu dua hal yang masih harus diperbaiki di dalam kita dan biarlah perbaikan itu kita lakukan secara natural, secara alami. Kalau untuk meraih kemenangan kita harus ambil 11 orang dari Surabaya, lalu apa artinya kemenangan itu? Tidak ada artinya. Kita bisa tertawa tapi tertawa kita-kita tertawa dalam dalam kepura-puraan. Jadi lebih baik kita gunakan seluruhnya anak-anak menggerai kita supaya memberi mereka juga semangat dan pelajaran. Pengalaman bertanding menghadapi rekan-rekan saudara-saudara dari kabupaten lain di NTT maupun di Indonesia ini. Bapak-Ibu saudara-saudara sekalian kepada para pengadil kepada para wasit dan hakim garis kami ucapkan terima kasih untuk kesediaannya memimpin pertandingan sampai dengan tanggal 3 Agustus mendatang kita semua bekerja dalam kekurangan kami harap bahwa apapun yang kurang dari panitia tidak mengurangi semangat dari teman-teman wasit, hakim garis, pengawas pertandingan untuk menjadikan turnamen ini sebagai salah satu turnamen yang bermutu di Kabupaten Manggarai. Kemudian kepada bapak aparat keamanan TNI Polri kami ucapkan terima kasih untuk kesediaannya, untuk komitmennya mulai hari ini sampai dengan selesai turnamen ini mengamankan uh, pertandingan berjalannya pertandingan ini. Tapi kita semua perlu tahu perlu paham bahwa jumlah TNI Polri tentu tidak akan cukup. Mengamankan masyarakat yang akan datang begitu banyak. Seandainya masyarakat sendiri, kita sendiri tidak bisa mengamankan diri sendiri. Karena itu, maka saya menghimbau kepada semua pihak, ofisial, pemain, juga penonton, untuk mengamankan dirinya masing-masing menjadi polisi bagi dirinya sendiri sehingga pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang aman, pertandingan yang nyaman untuk ditonton dan menjadi pertandingan yang bermutu. Ingat bahwa yang hadir dalam dalam pertandingan ini bukan hanya kita saja, tetapi ada juga orang-orang luar yang akan menyaksikan. Yang hadir dalam pertandingan ini bukan hanya bapak-bapak, tapi juga ibu-ibu yang datang membawa anak-anaknya. Sehingga keamanan mereka Harap menjadi prioritas bagi kita semua kepada para pemain. Kita belajar untuk menerima keputusan sepahit apapun, keputusan wasit. Kita belajar untuk menerima protes, tentu saja boleh, tapi protes secara verbal itu yang diharapkan. Dengan kata-kata, bukan protes dengan tangan dan kaki, saya kira itu akan menjadi sangat penting menjadi pengingat bagi semua pemain. Demikian juga harapan kami kepada seluruh ofisial. Harap supaya semua ofisial juga adalah orang-orang yang tidak memberi api. Tetapi orang-orang yang bisa menenangkan semua pihak, pemain maupun penonton. Hanya dengan itu maka turnamen Satermesek Cup ketiga, keempat, ke sepuluh, ke-20 ke-50 akan tetap berlangsung di lapangan ini. Sebab sekali terjadi kekacauan, maka saya kira tidak ada orang mau jadi panitia lagi. Camat sekalipun tidak akan mau. Dan Ramil sekalipun tidak akan mau. Kenapa? Karena mereka berhadapan dengan massa dengan saudara-saudaranya yang tidak bisa menertibkan diri sendiri. Saya kira itu harapan kami supaya semua pihak yang hadir pada hari ini maupun yang belum hadir bisa menertibkan dirinya sendiri. Event olahraga ini, Bapak Ibu saudara-saudara semua, juga menjadi event ekonomi. Karena itu, kami bergembira bahwa ada kios-kios kecil tempat makan yang sudah tersedia, manfaatkan itu dengan baik, dan semoga keramaian ini menjadi pembuka bagi tumbuhnya berbagai turnamen di Satarmese tidak hanya di Iteng, di seluruh bagian Satarmese pada tahun ini dan pada tahun-tahun mendatang. Maka dengan memohon rahmat dan berkat Tuhan, restu Tuhan yang Maha Kuasa, Allah pencipta semesta alam, dan tentu dengan izin kita semua yang ada di sekitar lapangan ini, di dalam lapangan ini pada hari ini, kami Bupati Manggarai secara resmi membuka turnamen Satar Mesekap tahun 2022 secara resmi. Penyerahan piala bergilir dari Goloduka FC sebagai juara pertama pada turnamen Satar Mesekap 1 yang diwakili oleh ofisial dan kapten kesebelasan kepada Bupati Manggarai. Selanjutnya dari Bupati Manggarai kepada Camat Satarmese dan didampingi oleh Ketua Panitia Satarmese Cup 2.